bersama saya di channel Cara 1001. Sebuah channel yang membahas dan membagikan video tutorial seputar teknologi yang pastinya bermanfaat. Percakapan atau obrolan yang bersifat pribadi adalah sebuah privasi yang harus dijaga dan tidak boleh sembarang orang yang melihat dan membaca chattingan kita tanpa izin, ya teman-teman. Begitupun juga dengan media sosial. Media sosial juga merupakan hal privasi bagi para penggunanya. Tidak terkecuali media sosial berbasis aplikasi chatting terbesar seperti WhatsApp. Dan untuk menjaga sebuah privasi penggunanya, kini aplikasi WhatsApp sudah menunjukkan fitur keamanan sidik jari, di mana untuk membuka WhatsApp diperlukan membuka kunci terlebih dahulu menggunakan sidik jari. Fitur ini terbilang sangat aman karena sidik jari setiap orang berbeda-beda dan sulit untuk mengakali agar bisa membukanya, ya teman-teman. Karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah tutorial cara mengunci aplikasi WhatsApp menggunakan sidik jari. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai videonya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini agar tetap update membagikan tips dan tutorial setiap harinya. Oke, langsung saja untuk yang pertama, kita buka aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian kita klik titik 3 di pojok kanan atas ini, pilih setelan, selanjutnya kita pilih akun, kita pilih lagi privasi. Nah, di sini kita scroll ke bawah dan pilih kunci sidik jari, kemudian aktifkan dan konfirmasi sidik jari kita, ya teman-teman. Oke, sampai di sini video tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like jika kalian menyukainya dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.